Bagi mereka yang sakit, puasa sebenarnya bukanlah penghalang untuk meneruskan rawatan. Pengubahsuaian cara pengambilan ubat-ubatan boleh dilakukan oleh pesakit. Pesakit juga harus peka terhadap tahap kesihatan diri dan perlu bersedia untuk berbuka puasa sekiranya keadaan memerlukan. Perkara ini penting bagi mengelak sebarang kesan mudarat yang tidak diingini. Dapatkanlah nasihat daripada doktor dan ahli farmasi terlebih dahulu sebelum membuat pengubahsuaian dos serta waktu pengambilan ubat-ubatan. Terdapat segelintir pesakit yang mengubahsuai cara pengambilan ubat-ubatan mereka semasa puasa tanpa merujuk kepada doktor atau ahli farmasi. Lebih teruk lagi, setengah mereka langsung tidak mahu mengambil ubat semasa berpuasa. Keadaan pesakit yang berhenti mengambil ubat semasa berpuasa amat membimbangkan, terutama di kalangan pesakit yang menghidap penyakit kronik seperti hipertension, darah tinggi, diabetes, kencing manis dan juga penyakit asma. Perkara seperti ini boleh memberi komplikasi penyakit kepada mereka. Slide seterusnya saya akan membincangkan tentang kaedah pengambilan ubat semasa berpuasa. Kebiasaannya para doktor akan memberikan beberapa arahan tentang pengambilan ubat-ubatan. Ianya melibatkan sama ada pengambilan tersebut sebelum makan ataupun selepas makan dan juga arahan tentang frekuensi beberapa kali ubat tersebut mesti diambil dalam sehari. Sekiranya ubat yang diambil itu adalah sekali sehari dan sebelum makan, maka disarankan ianya diambil 1 jam sebelum sahur. Sekiranya ubat itu sekali sehari dan selepas makan, maka disarankan diambil selepas bersahur ataupun selepas berbuka. Sekiranya ubat itu 2 kali sehari dan dikehendaki ambil sebelum makan, maka disarankan ianya diambil 1 jam sebelum bersahur dan selepas berbuka sebelum mengambil menu utama ataupun 2 jam selepas berbuka. Manakala ubat yang diambil selepas makan, hendaklah diambil selepas bersahur dan juga selepas berbuka. Bagi mereka yang mengambil ubat-ubatan sebanyak 3 kali sehari, sekiranya ubat itu hendak diambil sebelum makan, maka ianya hendaklah diambil 1 jam sebelum bersahur dan selepas berbuka, yakni sebelum mengambil menu utama. Dan sekiranya ubat itu dikehendaki diambil selepas makan, maka ianya diambil selepas bersahur, selepas berbuka dan sebelum tidur, setelah mengambil makanan terlebih dahulu. Dan ada ubat yang perlu diambil sebanyak 4 kali sehari. Ianya perlu nasihat yang detail daripada pakar, daripada doktor, kerana kita hendaklah melihat kepada jenis penyakit. Mereka perlu mendapatkan pandangan yang lebih baik terlebih dahulu. Jadi dinasihatkan untuk tidak berpuasa sekiranya keadaan boleh memberikan kesan yang tidak baik kepada mereka. Ataupun mungkin adanya ubat-ubat alternatif yang lebih baik yang boleh digantikan bagi mereka yang mengambil ubat-ubatan sebanyak 4 kali dalam sehari. Ada beberapa tip atau perkara yang perlu diberi perhatian oleh pesakit. Sekiranya seorang pesakit itu ingin berpuasa, maka ada beberapa tip yang boleh mereka amalkan. Yang pertama, lambatkan waktu bersahur. Makan waktu sahur dengan secukupnya dan janganlah makan terlalu awal. Sekiranya kita pesakit tersebut makan terlalu awal atau makan terlalu sedikit, ianya boleh mengakibatkan masalah hipoglisemia, iaitu kurang gula dalam darah. Dan ini sangat bahaya terutamanya bagi pesakit kencing manis. Tip yang kedua ialah dengan mempercepatkan berbuka puasa. Kita berbuka dengan air dan makan 1 hingga 2 biji kurma untuk mendapatkan tenaga dengan segera. Tip yang ketiga, kita digalakkan mengambil hidangan utama selepas solat maghrib. Yakni janganlah makan berlebihan ketika berbuka puasa. Yang seterusnya,
pilih makanan yang kurang kandungan gula, lemak dan garam. Kita juga hendaklah mematuhi jadual pengambilan ubat-ubatan dan waktu suntikan insulin seperti yang disyorkan oleh doktor. Kita mengenali tanda-tanda hyperglycemia, iaitu tanda-tanda kelebihan gula dalam darah. Tanda-tanda hypoglycemia, iaitu tanda-tanda kekurangan gula dalam darah. Dan juga dehidrasi, yakni kekurangan cairan dalam tubuh badan. Dan sekiranya kita merasakan ada berlakunya tanda-tanda yang boleh memudaratkan kesihatan kita, maka ada baiknya kita berbuka puasa. Kesimpulan daripada perbincangan kita pada kali ini, yang pertama, keputusan pesakit untuk berpuasa harus dibincangkan dengan doktor. Pengawasan, pendidikan, penjagaan diri serta pengubahsuaian jadual pemakanan dan ubat-ubatan dapat membantu pesakit mengawal penyakit semasa mereka berpuasa. Dan jika panduan dan syarat dapat dipatuhi, ibadah pesakit dapat dilaksanakan dengan selamat dan ianya tidak menjadi halangan besar bagi pesakit untuk berpuasa. Ingatlah kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu tanpa amal adalah gila, dan pada masa yang sama, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.